Oh, berarti di sini rumah-rumah apa ya? Tapi maunya diapain ya? Diperbaharui ya kan, kok kayu semua ya? Ada di bawah udah yang baru dibangun. Yang bagian di bawah udah di bangunan baru. Jadi siapa yang di situ? Ada rumah dekat itu, kami nggak mau di situ kemarin. Kenapa? Udah enak depan jalan. Oh, tapi di sini jalannya kok udah bagus ya? Iya kan, kan sering lewat apa mobil-mobil besar. Waktu itu rusak kan ini jalan. Iya dek. Iya. Berarti ini hanya ditimbun doang ini ya? Diratakan. Hutan-hutan guys. Waktu lewat aku rusak kan jalannya. Iya dek. Iya. Ya kereta tak baru guys, kereta baru, kereta lama ini ya kan, udah 1 tahun masih baru dek, mesinnya aja masih enak dek. Nah enak bener kita lagi di sini tuh. Siapa yang ngajak, rupanya bilang enggak salah aku itu. Salah kali. Yo ngurinya ini. Ini serius ini. Iyalah. Bisa kita ini? Bisa. Tahan napas, Dik. Umur apa tanah? Oh, jadi pabriknya di sana. Ini pabrik. Oh, itu pabrik. Jadi itu ada perumahannya? Perumahannya di sana kita di simpang tempat yang kita lewati tadi. Oh, gitu. Dan gelap jalan ke perumahan ke arah perkapalan yang baru. Jadi pemiliknya ini di mana ya? Jakarta. Jakarta ya? Iya. Siapa yang main gitar, siapa yang apa, nanti aku nggak bisa main gitar. Tak rasa ya. Iya, dibawanya sendiri, hobi kan. Iya, dibawanya kian. Itu nggak agak susahnya kan. Iya ya, itulah yang dibilang karena nggak terbebani itu ya. Kadang udah capek, jadi kadang aku mau jadi gini. Udahlah, capek aku, udahlah. Iya, karena berulang-ulang ya. Udahlah, biar aja. Masa di sini kan? Nomor apa itu? Tapi amannya di sini kan? Enggak ada ninja. Oh, ninjanya itu tetap ada. Jadi waktu naik minyak kemarin panen lo kalian? Panen? Panen tuh mana bisa ngambil rondolan aja mau ketahuan kena masyarakat. Oh. Akhirnya sih paling orang-orang yang mau ngambil itu yang masyarakat yang nggak kerja di sini. Oh, yang nggak, memang nggak di sini ya? Iya. Tapi ada hukumnya ya, nggak bisa ngambilin itu. Nembak burung aja di sini nggak boleh. Oh. Semua sertifikat-sertifikat apa yang kita ambil.
Tak apa lah itu, enggak ngerti aku. Ada dari Menteri Kehutanan ada semua dapat. Sah lah ya, enggak legal ya. Jadi kalau kalian kerja gitu, kalian UMR atau tergantung yang menggaji kalian? Karena kalian kan guru. Jadi kalau dia kan ada apa karyawan harian lepas. Ya hanya pas masuk kerja jadi gitu. Harian lah. Harian itu berdasarkan UMR. Enak lah. Tadi 2 bulanan sudah ada penilaian. Ini apa, rumah sakit? Iya, klinik. Ini klinik. Wah, lengkap ya. Nggak sampai keluar. Tapi udah cantik loh bangunannya. Ini apa? Perumahan staf. Aduh, kalau aku tinggal di sini nangis lah. Sedih deh. Karena dia sunyi deh. Daerah sunyi. Kak Lina nggak bisa tinggal di daerah sunyi. Kalau kalian UMR berarti sedangkan UMR aja 3, kalau apa provinsi ya? UMP. Ada MR apa lah ini, pasang MR kabupaten. Ini kan udah berapa tahun ini sejak COVID nggak naik. Iya, kami pun nggak ada naik. Baru bulan 5 itu naik gaji kami. Kami ini nggak naik gaji kami, baru tahun ini naik. Iya ya. Kami pun kemarin agak susah perusahaan. Ini rumah siapa? Perumahan. Iya, karyawan aja. Oh, tapi ini udah beton loh. Oh, ini orang. Oh, gitu. Oh, ini kembali lagi kayak tempat kalian. Oh. Iyalah, wajar lah murid kalian-kalian bilang banyak kali. Rupanya banyak kali nyari rumah di sini. Kata semua hampir 800 sampai 900. Kakak? Murid. Jadi kalau kakak berapa? Ini pun kan karyawannya aja lah. Oh, berapa? 1000. Waduh, udahlah jadi desa lah kalian. Memang desa lah. Tapi kan ini kebon, Dek, bukan desa, Dek. Enak kan, Dek, enggak naik mobil, Dek. Kalau naik mobil. Kakiku. Enggak becek lah sih. Enggak becek. Kalau naik mobil kita. Jadi kayak mana Pak Gem ke sini naik mobil? Bisa. Ini aja nih terumput. Waduh, mobil Pak Galung masuknya ke sini. Waduh. Oh, jadi kita turun ke sini. Waduh. Enggak ada. Nah, ini karena baru hujan itu. Agak jernih. Rupanya agak jorok. Di sana kok langsung mandi duluan sebelum orang itu datang. Aduh, senangnya si Rafael kalau kesini. Tidak malu kita pernah memimpin. Tapi pelan ya bang, jatuh ya. Ah, jatuh kok, Dek. Nanti kok gak bisa kok kuasai dirimu. Gak bisa kuasai dirimu, kami menolong kok juga itu, Kak. Jadi jalan ke sana kayak mana? Dari batu ini. Dari batu ini? Iya. Kita kemana? Pelan-pelan, Dek. Agak apa? Agak terlatih. Takut kau? Thank you.
Aman. Nice. Buaya darat, Dek. Kau. Aduh, akhirnya kita sampai. Udah, Dek. Lompat aja, masuk aja ke air. Nah, udah aman. Ah. Enggak apa-apa. Jadi di sini lah, Pak. Iya, baptis di sini. Atau kubaptis dulu kau, Dek? Hah? Kubaptis dulu kau. Kan bukan aku yang dibaptis. Ayam. Ini kali libat di sini. Itu siapa? Yang mau baptis. Iya, Pak. Emang enggak pernah dari sini? Enggak. Oh, enggak pernah. Soalnya, Pak. Dek, pukul lagi nih, Dek. Oh, alah, hilang. Pulsanya? Oh, itu apa, Pak? HP-nya sama serangga air. Pak, serangga air kok. Mana serangga air? Itu. Kau kira laba-laba? Itu lihat. Serangga ada ikan di sini. Oh iya, laba-laba itu. Laba-laba muntunglah. Iya, dia melawan arus, arus kehidupan. Kan di orang sini. Kami kok nggak ada hidup air pak kesini, naman di nyuci. Iya, salam. Salam pak. Ini salam baru dari pertama sekali aku kesini. Sudah berpuluhan tahun di. Pantasan. Rupanya air terjun. Air mengalir. Ini kayak tempatnya siapa loh, nyari hutan. Geser star. Geser star. Yee, Bambang. Ada lintas dari atas. Dari situ enggak ada. Kan hall. Mana tuh? Secara langsung. Enggak, mau merekam. Oh iya. Tapi enggak ada sinyal. Ada. Enggak. Enggak dapat sinyal. Oh. Makanya aku pinjam hotspot dia. Tapi ini hilang, hilang dia ini di sini. Nah, hilang dia. Ah, yang goreng ternyata sudah. Oh, Selin udah mau berenang ini. Di sini berenang terus ini Selin. Udah semangat dia ya kan. Geser dulu di Amang, Tahe Bambang. Bang. Dupi. Mandi. Ini dia di rumah. Betul. Betul. Tenang enggak? Gaya batu. Ayo. Lomba kita ya. Sampai ke sana ya. Kak Pris, hai hai dulu. Hai. Hai. Kami mau mandi sungai. Karena airnya mati. Beginilah nasib kami gitu. Pertama kalinya mandi sungai. Gitu gitu kali lah nanti di tempat siapa itu orang si Pris kayak itu ya. Tempat itu si Jondri, kenal enggak? Kami nggak dikasih mandi di rumahnya. Bisa kali lah itu orang iya. Di sana ya gitu. Inilah pertama kali kami ke Natal pelayanan airnya mati. Pertama kali ya dong mati air. Misalnya mandi di rumahnya. Eh Bom Bom, ini iya nih. Bang, Bang Star. Hei nanti kita pulang naik kereta ya. Sudah kami bilang sama Pak Lasi dibawanya kereta, jadi kau bawa kunci. Basa-basa pulang. Basa-basa kita pulang. Pakai ganti baju tapi ya. Pakaian kan tolong bisa sama Pak Lasi pakai kereta. Ya. Ya. Oke. Yes. Eh tengok itu eh. Udah capek aku. Buat videonya, Mang. Semangat kali oh yang cepat. Iya, dia pakai sepatu dia. Satu. Ini foto apa video biar tahu? Foto. Ah, oke, Bang.
Hai. Sarah. Kami di sini. Enggak mau tinggal lama itu. Kau jangan kau tutupi videoku. Kenapa malu? Sungai Bahar. Sungai apa? Ini Sungai Buburan. Ya, Sungai Buburan ini. Sungai Buburan. Untuk pertama kalinya. Tapi enggak ada buburnya. Iya, udah sampai di bawah jadi bubur dia itu. Udah di bawah dia sini enggak? Masih batu. Cek aja langsung. Pulsa, pulsa. Ini siapa? Apa deh? Bapak itu. Jadi langsung pakai ini nak, mandi. Iya, mandi. Buka sepatu. Bisa jaringan rumah? Mana, rekam lah. Nanti kan bisa kena edit dipotong. Tengok dulu Pak Gem. Ayo Sarah. Ayo Sarah. Lompat Sarah. Enggak apa-apa, Dek. Jatuh. Enggak apa-apa. Kita berenang. Sama dia. Kita. Kedinginan ya. Star, nah, tengok, udah berenang itu, berenang. Ayo kok, ayo kok. Sini. Ya, kok udah digigit nyamuk. Belum, Bu. Jangan di situ, sini bikin. Belum. Sini bikin, Bu. Kenapa Sarah? Hai Sarah. Siapa ini? Ada pencuri. Kita. Itu kacau. Malu dia. Kacamata tuh Awas, ada batu-batu Oh, salah nomor.